Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Talkshow Bincang Hari Ini Special HUT ke-77 Republik Indonesia. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda pemirsa Sultan TV dan pada senang uh, pada pagi hari ini senang sekali saya bisa menemani Anda bertepatan dengan uh, HUT uh, ke-77 Republik Indonesia pada hari ini jadi segenap kru dan staf dari Sultan TV mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 tahun untuk Republik Indonesia Semoga uh, kemerdekaan ini Ini juga bisa membawa kemerdekaan Untuk sesama masyarakat Indonesia Dan juga bisa membawa Republik Indonesia Jadi lebih baik lagi ke depannya Amin Dan bertepatan dengan Ketujuh puluh tujuh Republik Indonesia Pada hari ini Pemirsa Sultan TV Kita akan membahas soal kemerdekaan Dan semangat pemuda Dan yang pastinya saya tidak sendiri Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Chandra Firmanto Widios Selaku Ketua Pemuda Katolik uh, Komda Banten dan juga Kak Muhammad Ibnu Hiban selaku Ketua Ansor Ranting Buaran Indah. Dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi ke Chandra dan juga Kak Ibnu. Pagi. Selamat pagi Mas Rio. Oke. terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Studio Sultan TV untuk berbincang-bincang tentang kemerdekaan Republik Indonesia nih ya. Oke okay, dan dan uh, pada hari ini kita akan berepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan mungkin sebelumnya uh, sebelum kita membahas tentang uh, kemerdekaan dan juga mungkin semangat pemuda. Mungkin dari masing-masing ini uh, bisa nih menyampaikan ucapan HUT ke-77 RI-nya nih. Mungkin dari Kak Chandra dulu nih, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Iya. Perkenalkan saya Chandra Firmanto yeah. Saya sebagai Pemuda Katolik Untuk Ketua Komda Banten yeah. Ya saat ini eh, Terima kasih juga Sudah diundang ke sini yeah. Untuk eh, Lebih banyak membincang Tentang kemerdekaan yeah. Sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yeah. Semoga semakin maju Kita bangkit bersama Oke, siap. Dan mungkin kalau dari Kak Ibnu, seperti apa nih ucapan hud ke 77 Republik Indonesia-nya? Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-77. Karena kita harus tetap menjaga semangat patriotisme dari para pahlawan, dari para pejuang kita. Semoga ke depannya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju menjadi bangsa yang ditakutkan oleh negara lain dan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Tirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Dirgahayu Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan semangat ini akan tetap kita bawa terus nih ya. Uh, untuk pemuda-pemuda dan juga yang pastinya semangat ini bisa menular kepada pemuda-pemuda di luar sana nih ya, Kak ya. Chandra dan juga Kak Ibnu. Dan mungkin sebelum kita membahas tentang semangat kemerdekaan ini, mungkin dari Kak Chandra juga nih bisa uh, diceritakan juga nih soal uh, bagaimana nih uh, pemuda Katolik ini ya telah ada Uh, dari kapan gitu mungkin bisa diceritakan, dan apakah pemuda Katolik ini uh, beririsan langsung juga nih den dengan perjuangan kemerdekaan di Indonesia di masa dahulu? Seperti apa nih, Kak? Ya, baik. Terima kasih. Seperti slogan 100% yeah. Katolik, 100% Indonesia okay. yang sudah digaungkan uh, oleh Munsino Sugia Pranoto yeah. di situ bahwa teman-teman dari Katolik hmm. baik itu uh, muda-mudi ataupun mungkin generasi-generasi yang sudah di atas muda-mudi pun juga yeah. menjadi bagian dari kemerdekaan. Hmm. Yang perlu kita ketahui bersama memang secara perkembangan dan pergerakan organisasi pemuda Katolik hmm. itu sudah ada itu sejak tahun 1914. Oke. Okay. Hmm. Kebetulan nama waktu itu uh, yaitu Katolik Uh, Jongilin Bon Nah situ sudah melahirkan Bahwa Teman-teman uh, dari katolik itu Sudah uh, ikut ambil bagian Dari proses uh, menuju Kemerdekaan, kemudian pada Tahun 1925 uh. Itu uh, Terbentuk uh, Perkumpulan Palu Pidharma Itu cikal bakalnya nanti yang akan menjadi pemuda Katolik oh, okay. dan tahun 1929 itu berubah namanya menjadi Muda Katolik mm -hmm. dan tahun 1945 waktu Indonesia merdeka berubah nama menjadi Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia. Okay. Mm -hmm. Nah perubahan itu pun sendiri uh, terjadi lagi pada tahun 1949 mm -hmm. menjadi Muda Katolik Indonesia. Dan sejak tahun 1960 eh, kongres di Solo itu akhirnya eh, penamana itu sampai sekarang menjadi pemuda Katolik. Oh, Oke. Okay. Itu jadi cukup lumayan panjang Benar. sejarahnya dan keikutsertaan dari hmm. pemuda Katolik yeah. itu dari awal eh, dari sumpah pemuda yeah. dari proses eh, kemerdekaan RI mm -hmm. kita sudah ambil bagian dari itu. Oke, ya. jadi bisa dibilang pemuda katolik ini ya sudah ikut serta gitu ya di dalam perjuangan-perjuangan pemuda-pemuda dari zaman dahulu, dari zaman uh, sumpah pemuda, mungkin juga masuk ke era uh, proklamasi ya, dan juga mungkin direformasi juga nih kak ya. Ya, Jadi lumayan cukup panjang Nah kalau untuk dari uh, Kak Ibnu sendiri nih uh, Seperti apa nih Pemuda Ansor Ini menjadi salah satu saksi sejarah Indonesia juga Dalam perjuangan kemerdekaan uh, Indonesia Ini seperti apa? Baik, uh, terima kasih GP Ansor sendiri berdiri 24 April 1934 okay. Sebelum merdeka yeah. mm -hmm. Pada saat itu yang menginisiasi Salah satunya Kiai Salah di Banyuwangi oh, Salah satu yeah. pimpinan Pondok Pesantren. Mm -hmm itu embrio di tanah Jawa, JP mm -hmm. Ansor. Kemudian setelah itu dibentuklah namanya sebelum JP Ansor itu yeah. Ansor Nadatul Ulama. Iya. Okay. Mm -hmm. Yang dikenal sekarang sebagai sayap juangnya dari Nadatul Ulama yeah. atau Banom. Kemudian ketua pertama tersebut yaitu diketuai oleh Muhammad Tohir. Mm -hmm. Seiring berjalannya waktu Kiai Saleh ini dibanyuwangi salah satu pejuang mm -hmm. yeah. yang yeah. memerdekakan Indonesia juga. Yeah beliau berpesan kepada anak dan santrinya untuk ikut perang bergerilya melawan penjajah. Kemudian juga pada saat itu dari Ansor yang dulu sebelumnya namanya Ansor Nadatul Ulama ikut berperang gerilya melawan Belanda. Karena pada saat itu juga Kiai Saleh dikejar dia oleh Belanda. Dari Banyuwangi kemudian karena dikejar pindah ke tempat lain. Kemudian juga Uh, setelah itu kita para tokoh bangsa seperti Soekarno, yeah. Bung Hatta, Soan ke Hadrothusye Kia Haji Asim Masari yeah. beliau berpesan mengenai uh, situasi bangsa saat itu yeah. jadi Hadrothusye menyampaikan pesan kepada Bung Karno bahwa dia akan membakar semangat juang yeah. para pemuda yang pada saat itu bernama laskar Hizbullah yeah. itu cikal bakalnya dari Banser ya yeah. yeah. kemudian juga Uh, hadrotus yang kajian Syemasari berpatwa yeah. hubul waton minal iman barang siapa yang mencintai agamanya maka sebagian dari iman yeah. jadi barang siapa yang mengaku beriman mm. maka dia wajib mencintai agamanya yeah. nah patwa itu yang menjadi semangat juang para arik-arik Surabaya mm. yang dikomandoi oleh Bung Tomo 10 November yeah. itu resolusi jihad hasil dari patwa Mbah Hasim mm. kemudian pada saat itu dari Banser, dari Ansor hmm. turun ikut berperang uh, melawan para penjajah sehingga pada tahun 1945 hmm. Indonesia menyatakan kemerdekaannya Kemerdekan. yang hmm. diproklamasikan oleh Bung Karno Bukarno. seperti itu. Oke, okay. jadi memang uh, dari kedua organisasi ini sama-sama uh, ibaratnya ini ikut uh, berjuang juga gitu ya. Iya. Yeah. Pemuda-pemudanya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau untuk saat ini, mungkin dari Kak Chandra dan juga Kak Ibnu ini melihatnya makna kemerdekaan uh, untuk saat ini. Ini seperti apa? Mungkin dari Kak Chandra dulu. Baik. Melihat situasi ya. sebenarnya kemerdekaan kan intinya kan uh, terbebas dari penjajahan. Ya. Mm -hmm. Cuma kita kembalikan pada situasi saat ini. Mm -hmm. Kemerdekaan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yeah. yang harus kita syukurin, mm -hmm. yang harus kita terus olah dan yeah. terus kita tumbuhkan mm -hmm. dalam satu lingkup uh, toleransi. Okay. Jadi menghargai sesama. Nah itu menjadi poin uh, bagi kami tentang artinya kemerdekaan saat ini di mana kita menggunakan uh, kebebasan itu bertanggung jawab dan menghargai sesama dalam konteks toleransi. Itu. Oke, jadi merdeka ini tidak hanya untuk uh, kebebasan diri sendiri tapi ya. juga ya. memberikan kebebasan juga kepada yang lainnya juga dan itu mungkin makna dari toleransi tadi itu ya, ya. chandra ya. ya dan kalau dari Kak Ibnu sendiri ini ah. melihatnya seperti apa makna kemerdekaan khususnya untuk saat ini? Ya. Jadi Indonesia merdeka tahun 1945 17 Agustus yeah. Karno memproklamirkan bahwa bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya yeah. dan lain-lain kemudian hasil dari pemindahan kekuasaan yeah. diselenggarakan dengan cara seksama atas nama bangsa Indonesia yeah. jadi di sini makna dari kemerdekaan yaitu pemers sebagai pemersatu bangsa yeah. setiap tanggal 17 Agustus, dari Sabang sampai Merauke, ya. kita selalu memperingati yang namanya Kemerdekaan ya. Republik Indonesia. Ya. Jadi, makna menurut saya sendiri yaitu tentang pemersatu bangsa, ya. di mana kita harus mengurangi perselisihan. Ya. Apalagi kita lihat pasca Pilpres kemarin, ya, benar. Iya, apa namanya, persatuan kita ya. sangat jauh lah, ya. dan juga tadi Mas Chandra menyampaikan kita bertoleransi. Ya itu emang tujuan dari bangsa Indonesia seperti itu hmm. jadi memajukan bangsa Indonesia dengan bersama-sama. Yeah. Hmm. Seperti itu. Jadi mengeratkan lagi persatuan betul. ya. Jadi uh, di mana memang persatuan kita sempat diuji gitu iya, ya. Betul. Apalagi ya, di momen-momen mungkin seperti ya, pilpres iya. kita pemilu. <laughs> ini lumayan cukup dari <laughs> ujian Pemersatuan Indonesia gitu ya. Dan nanti juga mungkin akan diuji lagi di pemilu di tahun 2024. Dan ini mungkin menjadi tantangan pemuda-pemuda saat ini kak ya. Dan mungkin uh, kalau kita uh, mendengar kata merdeka gitu ya. Uh, ini apakah uh, menurut kakak-kakaknya Indonesia ini apakah sudah benar-benar merdeka Atau mungkin juga sebenarnya masih ada nih masyarakat Indonesia Yang uh, secara tidak langsung ini masih belum merdeka Mungkin kalau dari Kak Chandra melihatnya seperti apa? Ya kalau melihat dari benang merah yang ada Yang yeah. sudah diungkapin rekan kita yeah. Sebenarnya kan persatuan itu kan Memang harus selalu ada Dan mm -hmm. hadir yeah. Tapi kalau memang belakangan ini Banyak terpecah belah Oleh karena uh, Bahasanya arogansi Secara keperpihakan yeah. uh, mm -hmm. Kolongan mm -hmm. Dan dia harus diutamakan Itu yang menjadi uh, Permasalahan utama okay. mm -hmm. Kita harus kembalikan mm -hmm. Bahwa arti kemerdekaan Yang ada selain mempersatukan Dalam satu koridor toleransi kita menghargai bersama. Mm. Jadi merdeka itu kalau kita pahami bersama bahwa keberadaan kita mm. bisa menjadi uh, stimulus untuk bisa uh, berkembang untuk bisa bertumbuh secara bersama-sama di mana kita berada. Mm. Nah, itu artinya kalau uh, merdeka itu menjadi bagian dari yang namanya keberagaman itu sendiri. Ya, ya. ya itu yang pokok yang benang merah ya, harus kita tarik. Ya. Tapi ya. kalau memang kita hanya mengutamakan kepentingan golongan dan bahasanya ya. eh, apa yang kita ingin harus kita raih tanpa ya. melihat ternyata di sekitar kita itu juga ada hal-hal eh, kepentingan yang lain. Benar. Nah, ya. itu harus kita pahami bersama ya. di situ. Makanya kenapa banyak seruan tentang kemerdekaan tapi di sini dalam hal hanya sebagai pekik merdeka aja. Oh, iya, iya. Cuma esensi dari merdeka iya, itu iya. sudah luntur iya. dan sudah tidak pada porsi yang sudah ditanamkan oleh bapak pendiri bangsa. Iya, iya, iya. Makanya dari itu dari teman-teman muda pun sendiri tetap harus berjuang. Iya. Tetap harus mengkondisikan sesuai dengan perkembangan zaman. Benar. Kemerdekaan apa yang harus kita raih pada saat ini, Benar. pada saat besok, Benar. itu uh, berbeda. Saat kita merdeka dari penjajahan, Benar. Benar. ya, itu yang mungkin uh, menjadi uh, pemikiran bersama, Benar. menjadi tolak ukur bagaimana kita bisa memahami arti kemerdekaan iya, di situ. Mm. Jadi memang merdeka ini adalah uh, salah satu bentuk perjuangan gitu. Kalau zaman dahulu mungkin kita harus berjuang angkat senjata, me angkat senjata melawan iya, penjajah gitu. Dan ya. penjajahan mm. itu kan istilahnya dari pihak luar. Benar. Tapi mm. sekarang yang berkembang kan banyak yang terjadi itu internal dari, dari kita dari diri kita sendiri gitu, gitu ya di mana masyarakat ini ya uh, justru sangat mudah gitu uh, untuk saling uh, terpecah dan mungkin ya. juga kadang-kadang banyak yang menganggap ini masih ada masyarakat yang ingin menjajah masyarakatnya sendiri gitu ya dan ini yang mungkin harus jadi perjuangan bersama untuk saat ini dan juga mungkin ke depannya nih kayak ya nah kalau dari Kak Ibnu ini ya uh. menilainya seperti apa nih apakah saat ini Indonesia sudah benar-benar merdeka atau mungkin juga masih ada satu sisi yang sebenarnya Indonesia ini masih cukup jauh dari kemerdekaan seperti apa nih? baik jadi arti dari kemerdekaan itu sendiri kan mm -hmm. keadaan yang berdiri sendiri yeah. bebas lepas kemudian tanpa di tanpa penjajahan iya yeah. yeah. <tuh> jadi kemerdekaan dari sisi masa ke masa tentu sangat berbeda zamannya yeah. karena pemimpin akan ada masanya Benar. setiap masa ada nah, pemimpinnya. Ya. Ya. Jadi, uh, jangan pernah melihat kacamata Soekarno, Bung Karno pada saat itu ya. dengan kacamata hari ini, Benar. Benar. karena berbeda zaman. Ya. Yang pasti, setiap pemimpin pasti ingin melakukan yang terbaik untuk negaranya. Benar. Ya. Untuk persoalan bangsa ini, menurut saya, dari sisi kehidupan berbangsa dan negara, ya. kita dari sisi pendidikan. Ya. Karena yang tertuang dalam undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa, yeah. ya salah satunya itu. Jadi persoalan saat ini mungkin benang merahnya pendidikan belum merata, okay. ya. Hmm. Jadi apabila pendidikan ini mencerdaskan anak-anak bangsa, hmm. saya yakin kedepannya Indonesia akan jadi negara yang maju, adil hmm. dan makmur tentunya. Okay. seperti itu mungkin. Jadi salah satu uh, kuncinya juga dari iya, pendidikan di mana ketika mungkin pendidikannya sudah lebih merata semua masyarakat Indonesia ini bisa benar-benar menikmati pendidikan. Betul. Ini mungkin uh, kemerdekaan untuk setiap masyarakat dan juga warga iya. ini bisa benar-benar dirasakan kayak ya. Oke, okay. dan menarik kalau berbicara mengenai kemerdekaan dan juga mungkin uh, perbedaannya dulu dengan sekarang seperti apa perjuangannya dan mungkin uh, apakah Indonesia saat dulu itu benar-benar merasakan kemerdekaan dan ternyata saat ini juga masih ada perjuangan Tuh. untuk harus meraih kemerdekaan versi saat ini seperti apa gitu ya dan uh, mungkin nanti kita akan ngebahas juga nih soal uh, seperti apa sih perkembangan Indonesia dari 77 tahun usianya gitu. Apakah sudah mengalami ya perkembangan yang signifikan kah? Apakah sudah terlihat maju atau saat ini uh, masih belum begitu maju nih. Nah, ini akan kita bahas di segmen selanjutnya, Kak ya. Dan pemirsa Soland TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini tentang kemerdekaan dan juga semangat pemuda dengan Kak Chandra Firmanto Widio Selaku Ketua Pemuda Katolik Komda Banten Dan juga Kak Muhammad Ibnu e, Hiban Selaku Ketua Ansor Ranting Buaran Indah Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Di Talkshow Bincang hari ini